Ku berhayal angankan dirimu seakan hadir di sini. Sisa cinta kan jadi cerita tersimpan selamanya bersama kejora. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan kali ini aku ditemenin sama Rai Gadempa di sini. Ku berhayal angankan dirimu. Ini lagu sejak pertama kemunculannya aku udah langsung suka. Sejarah ya. Nah, betul sekali. Dulu sih jujur li ya, DA kan. DA 1 tuh aku enggak terlalu ngikutin. Tapi kalau lagu Kejora ini tahu ya. Tahu banget pertama kali diluncurin pun aku udah tahu banget itu kan. Memang enggak ngikutin, tapi tahu Lesti tahu karena heboh banget kan pernikahan. Yes, ada anak masih kecil, suaranya bulat, bagus, meleng gitu kan. Itu yang jadi perbincangan. Iya, itu jadi perbincangan waktu itu kan masih anak-anak tapi udah matang banget suaranya. Yes, benar banget. Lesti tuh, carilah tapi enggak ngikutin banget, tapi tahu Lesti segala macam tuh tahu. Dan keluar lagu Kejora langsung best lagu ini kita bilangin. Best banget sih. Bener-bener. Yang rendah-rendah banget, tinggi-tinggi banget. Dan ini benar-benar jadi sejarah awalnya seorang Lesti. Iya, gitu, iya. Kan? Dan kali ini dinyanyiin lagi di panggung Dangdut Academy 6. Dangdut Academy Asia. Oh iya, Asia. Lupa gue. Asia. Berduet sama Mojang Cianjur juga. Iya, dua-duanya Cianjur loh. Kayaknya seru banget ya. Ini kalau bakal seperti apa nih ya kan? Apakah Meli akan tertransfer ini juara-juaranya gitu ya kan? Auranya, aura-aura juaranya. Seperti apa nih Meli Lee berduet bersama Lesti Kejora. Kejora juga lagunya ya. Yuk tontonin aja. Oh, di atas nih Romano. No, tangga apa enggak? Ini kayak Umi kemarin, kemari Umi di atas. Ini enggak sih? Oh iya. Iya. Digantung. Oh, dikasih efek. Oh, masya Allah. Wow. Kayak Sundaan. Oh iya. Kalau Sunda mah tahu ya, langsung kayak Sundaan. Kayak kecapi. Aduh, Mani Waas. Oh, itu Mani Waas. Apa ya? Kayak enak terkenang gitu aja sih. Jujur aku enggak tahu bahasa Sunda ya. Itu ada artinya di bawah. Aur kayak munyawer, panten. Ya enggak sih kedengarannya? Oh. Cuman ada efek-efek gini. Iya. Oh. Oh my god. Oh, keren banget ya. LED semuanya. Jujur ini semua colornya mahal. Mahal banget bikin ya. Bikin ini wow. Color biru terus mereka tuh mencolok sendiri di tengah silver ada apa? Ada lampu. Lampu itu benar-benar kayak terpusat ke situ semua. Yes, dan aku salutnya apa coba auranya Meli ini. Iya. Yeah. Ya enggak kebanting gitu sama Lesti dan auranya tuh dua-duanya memancar banget loh. Tebel ya sama ya. Tapi Lesti lebih tebel. By the way, ini outfitnya Meli keren banget deh. Iya. Ini antinya jangan-jangan Rinaldi Ayunardi deh. Gak tau gue kalau gitu-gitu. Antinya ya. Tapi ini ya kalau suara Meli sama Lesti, Lesti lebih tebel suara. Tapi bulatnya sama. Bulatnya sama, iya. Bulat banget suaranya dua-duanya. Siapa itu? Dia lagi di depan. Oh, jadi juri? Komentator? Jenderal siapa? Mai cerita kan mai.
ini belum mulai aja tuh kayak udah menghipnotis. Iya, kan, tahu. Musiknya semuanya gitu. Bener-bener membawa berkelas lah gitu. Iya. Kan. Aduh. Aduh, kangen banget Lesti nyanyi lagu ini. Ya, dan kan? Rasanya benar-benar enak banget loh. Dari mulai ini lagu pertama loh soalnya. Iya. Ini lagu Kejora ini ya, dari semua audisi zaman dulu itu rata-rata nyanyi lagu Kejora. Mau cewek, mau cowok, bener, semua nyanyi lagu Kejora. Mau audisi-audisi apapun, KDI, DA waktu itu semua Kejora nyanyi. Iya, yes, benar banget. Dan lagu ini tuh apa namanya? Tingkat kesulitannya juga oke banget ya. Jujur Li ya, kalau Melly yang dulu mungkin aku takut ya untuk kalau Melly nyanyi nih bareng pasti Lesti gitu misalnya. Jadi kayak Lesti gitu karena zat suara mereka ini sama gitu ya. Tapi makin kesini dia udah mulai menemukan karakternya seperti apa, sekarang udah bisa lihat sendiri kan gitu. Kalau Melly waktu di KDI itu Lesti banget. Kalau dia misalnya waktu di KDI diduetin sama Lesti pasti sama banget. Bener banget, persis gitu persis. Ya. Tapi kalau sekarang nggak lagi Melly udah nemuin jati dirinya. Yes. Melly ini ekspres badannya lebih language-nya. Kan body language Melly ini lebih bermain sih dibanding Lesti, tapi ya memang karakternya seperti itu. Lesti itu memang anggun, kalau Melly ini lebih ekspresif gitu. Body language-nya ya lebih ekspresif, tapi suaranya, ekspresinya sama suaranya. Banget ini, please. Aduh. Lesti ini memang berkelas. Berkelas, gue bilangin. Improve-nya tipis-tipis manja, gaya tipis-tipis manja, tapi orang lihat langsung enggak bisa dipungkiri itu, kita enggak bisa. Aduh, enggak bisa lah gue enggak Lesti my best. Head voice-nya oke banget sih. Kelas banget. Oh.
Meli gila sih bisa apa ya berkata ya ngimbangin Lesti gitu semua. Sama nih ininya tuh enggak ada yang saling jomplang gitu loh maksudnya tuh. Ya sama. Cengkoknya, rasanya, auranya, enggak ada yang pengen menonjol gitu. Lestinya ngimbangin Meli, Melinya ngimbangin Lesti gitu semuanya. Melengkapi banget. Aduh. Kesudahan. Apa ini? Cianjuran. Aduh ngeri. Aduh. Oh. Aduh. Aduh gila, enak. Aduh. Enak banget loh, dan Meli tuh gak takut ekspresinya jelek yeah. Mulutnya sampe monyong-monyong gitu yeah. Bodoh mamat, yang penting nyanyinya bagus gitu. Sumpah sih mereka berdua ini Sunda atau Sinden ya Sunda itu? Iya yeah, Nyinden Sunda. Nyinden Sundanya Ngawi lah ya. Ngawi ya, bagus banget yang cengeng-cengengnya. Itu tuh gue gak bisa. Dua-duanya enak best banget, aduh sumpah ini sih. Ini membuktikan tuh kalau anak muda tuh gak lupa sama ibaratnya jati diri daerahnya gitu loh. Lagu-lagu daerahnya, yes. Ciri khas daerahnya, mereka berdua tuh yes. Gak lupa. Aku tuh salut tau sama anak muda yang mencintai apa seni tradisional yeah. Gitu. Aduh, Canon lagi. Aduh. Oh. Mahal ini mah. Aduh. Oh. Merinding. Wow. Lesti kayak lepas banget semua. Wow. Kaca-kaca. Aku selalu tiap coba di part itu yang liriknya padet, cengkoknya sama gitu loh. Megah banget, sumpah yeah. Megah banget. Dan I'm so proud ya, ini benar-benar pasti dilihat sama Asia yeah. Gitu ya kan. Wow, bukan cuma Indonesia yang nonton ini. Budaya kita dengar sama orang. Megah. Gua gue ngeliatnya cuma mahal, megah, harmonis semuanya wow. Ada. Ini Lesti, thank you so much. Benar-benar sangat mendukung perform Meli karena Lesti nggak ini ya nggak tanding maksudnya. Yes. Kan Meli yang tanding tapi Lesti benar-benar support banget dan Melinya juga, oh, keren. Itu dia. Oh.
my god. Oh, ini kan lagu udah mewah ya. Ini bikin aransemen semakin mewah lagi, luar biasa. Aduh, wow. Nafas dulu tenang. Luar gila biasa. Ini mah. Air matanya keluar nggak sengaja, nggak sadar. Wow. Aduh Lesti, aku seneng kalau Lesti nyanyi itu yang kayak gini-gini. Yeah. Udah kangen aja sih, yeah, cuma satu lagu dua lagu aja masa yeah. Semua. Tapi benar-benar yang kayak Lesti juga lepas yes, banget. Enak dan, banget. Dan juga Lestinya juga apa namanya full effort banget yeah. Gitu ya kan. Oh. Melly dan aduh gila sih dia nih attitude-nya, body language-nya tuh bermain banget gitu loh. Dia tahu mahal-mahalnya musik segala macam ke yes. Apa aransemen itu dibawa seperti apa dia bisa gitu ngikutinnya. Yes. Ekspresi, wow. Body language, suara terbaik. Oh. Allah ya Tuhan. Gue udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Beneran nggak bisa berkata apa-apa. Alah, belibet apa jadinya. Terharu banget loh. No comment. Melihat penampilan mereka, gila sih. No comment aku mah. Udah terbaik tadi. Yes. Sepanjang lagu kita udah kasih semuanya yang kita reaction kita, reaksi gitu ya. Kita. Kalian tinggal subscribe aja lah. Yes, betul. Ya. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.